bubarin. Ya bubarin, kan ini kan udah lewat jam 12 juga nih. Dari kalau kalian nggak ganggu, nggak akan ada yang laporan ke kita. Kita takutnya kalau misalkan nongkrong ramai sampai pagi atau gimana kan ada warga yang iseng atau pingin nyeksa atau apa gimana kan. Kalau nanti bikin pecah belah kalian gitu. Dia nih, banyak nih. Bubar, jam malam. Bubar, kalian ganggu ketentraman yang lain, ya. Bubar. Sekarang kita aja dapat laporan dari warga. Iya, nanti bisa saya anterin yuk ke korwil saya. Iya, baik-baik. Ditunggu sini sebentar ya, Pak. Ya. Kenapa dicoret-coret nih? Izin sama siapa coret-coret begini? Ada izinnya? Udah sama RT RW. Ada RT RW sini. Ada RT ya. Udah aman, Pak. Ini kenapa banyak banget orang-orang ini? Bubar ya, bubar. Ya, habis ngelayan ulang tahun, Pak. Ah, udah. Udah, bubarin. Ya bubarin, kan ini kan udah lewat jam 12 juga nih. Dari kalau kalian nggak ganggu, nggak akan ada yang laporan ke kita. Ini ramai banget ini, bisa mengganggu jalan masyarakat ini. Ya, baik, Pak. Ya. Ini emang udah mau bubarin. Ya, saya tadi acaranya tiup lilin, Pak. Enggak, kalau emang ada acaranya ini positif. Ya, tadi cuma acara tiup lilin sih. Tiup aja. Ya, keramaian aja. Ya kalau emang ada izin dari polres, nggak mungkin warga lapor ke kita dan kita merespon. Iya, ya. Iya benar, Pak. Iya ya, benar. Ya, saya udah koordinasi, cek sampai jam 1. Udah ngobrol, Pak. Tanya sama saya, masih ada. Dia juga masih atau buat kemarin saya udah ngobrol. Udah, pokoknya sekarang saya minta baik-baik Anda pulang dengan tertib. Baik. Ya. Siap, Pak. Makasih. Siap. Ayo, ini motor siapa nih? Motor siapa nih? Bubar ya, pulang. Ayo pulang cepat. Udah malam nih, menjelang pagi. Nih motor siapa? Ayo pulang, bubar. Ayo. Pokoknya kan ada stadion baru nih Jakarta ya kan. Harus tertib lah. Iya kan? Harus tertib, aman jadi. Stadionnya udah bagus dan juga. Mungkin kita terapin ini. Iya. Ini nggak semuanya balik. Iya. Jadi takutnya mendadak pun masih banyak nih. Kita ngelapin ini. Iya udah. Jalan berarti. Iya. Saya nggak semua. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka ulang tahun, Pak. Ulang tahun kedua-dua. Ulang tahunnya apa? Persipannya yang ke-25 tahun. Persipannya ke-25 tahun. Kita ngadain doa bersama, sekalian mural. Kegiatan kita mural, doa bersama sama tim lilin. Mudah-mudahan tertib ya. Aman, Pak. Insya Allah aman, Pak. Pasti itu, Pak. Kau rusuh. Iya. Depok ganti rusuh. Sekarang harus baik-baik. Iya. Insya Allah kalau saya ngirim, Pak. Iya. Enggak, takutnya kalau misalkan nongkrong ramai sampai pagi atau gimana kan takutnya ada warga yang iseng atau pingin nyeksa atau apa gimana kan. Kalau nanti bikin pecah belah kalian gitu. Baik, lebih baik. Yang penting ada korwilnya, bisa tersampaikan juga, ya kan, ulang tahun Big Mania, ya kan, jadinya bisa kondusif semuanya. Kenapa, Bang? Ini dia pakai aja meja. Meja bakar. Yang punya nitipin. Oh. Tolong berapa?
Oh, nitipin ke bapak gitu? Apa apa? Oh iya. Nantinya. Ntar kita sampein ke formulirnya aja, Pak. Iya. Ini masih ada formulirnya, ntar kita bicarakan. Yang mana Pak yang pantas? Ini kaki ini. Tapi buat apa naik tadi? Iya, naik ya buat naik. Benar, Pak? Meja. Oh, siap, Pak. Nanti saya rapiin, tenang aja. Ah. Beres, tenang aja. Iya, iya, kita enggak lepas tanggung jawab gitu aja kok. Iya. Kita pengurus, kita organisasi. Iya, ya, tenang aja, Pak. Iya. Tadi kan bangku Bapak dipinjam ya? Iya. Iya, tadi saya juga udah bilang kan Bapak batal. Tenang, kita pengurus nih. Saya pengurus nih, koordinator kita nih. Bakal tanggung jawab. Iya. Tenang maksudnya aja, Pak. Kan kalau enggak begini kan kita enggak ketemu. Iya, ya. Kan ada siap, siap. Oke, beres pokoknya. Ya. Kalau udah para disiplin. Iya, iya. Ya. Ya. Aman. Ya. Ya. Pak, maafin ya. Entar ya, ya. Kita diganti semua. Iya, iya. Ya udah, ya. Ya. Pokoknya ya. Iya. Ya semuanya. Siap, ya. Kami tim Perintis Presisi Polres Metro Depok mendapat laporan dari sosial media dan juga mendapat laporan dari warga sekitar bahwa di Jalan Baru Kampung Lio terdapat sekumpulan anak-anak remaja sampai dewasa yang begitu banyak yang sedang menyalakan flare di tengah-tengah jalan dan menutup jalan tersebut. Berdasarkan keterangan dari perwakilan mereka bahwa mereka ini sedang merayakan ulang tahun dan mereka ini adalah salah satu fans klub bola. Akhirnya kami pun memberikan himbauan kepada mereka untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing karena aktivitas mereka cukup mengganggu warga di sekitar yang ingin beristirahat di malam hari. Dan kumpul-kumpul mereka ini menutup jalan yang jalan aktif di sini, Jalan Tanah Baru Lio, sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat.